Dosen pembimbing saya yaitu Pak Fajar Adi Nugraha. Nah, semoga teman-teman semua tetap pantengin videonya dari akhir sampai awal supaya kita mengerti tentang ilmu alamiah dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang. Di sini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia. Oke, sebelumnya kan saya sudah memperkenalkan diri nama saya ke teman-teman semua. Tapi saya lupa nih. Mohon maaf, saya lupa memperkenalkan saya dari kampus mana. Oke, saya dari FKIP Biologi angkatan 2016 dari Universitas Kristen Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, saya sudah mempersiapkan poin-poin penting yang akan kita pelajari nanti. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua ada karakteristik animalia. Lalu di sini saya menjelaskan 3 filum yang ada di Kingdom Animalia, itu filum Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Dan yang terakhir ada latihan soal untuk teman-teman semua jika teman-teman sudah tahu dan mengasah otak kalian nanti ya. Oke. Nah, teman-teman nih heran. Kenapa sih saya hanya menjelaskan ketiga film saja? Padahal kan di Kingdom Animalia itu banyak film-filmnya. Jadi saya di sini hanya ditugaskan menjelaskan ketiga film saja. Nah, film-film yang lain sudah teman saya jelaskan. Jika teman-teman ingin tahu untuk mempelajari film yang lainnya, saya akan mendeskripsikan channel teman saya di bawah, supaya teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi tentang film-film yang ada di Kingdom Animalia. Oke. Nah, sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan dulu nih Kingdom Animalia itu apa. Dari kingdom, dari kata-katanya saja itu ada Kingdom Animalia, kingdom yang artinya kerajaan. Yang kedua adalah Animalia. Animalia adalah hewan. Nah, berarti dalam bahasa Indonesia itu dunia hewan. Oke, jadi apa saja hewan-hewan yang ada di Kingdom Animalia? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ada banyak film-film di Kingdom Animalia. Oke, saya juga akan jelaskan, sebutkan film-film selain Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Film yang lainnya itu ada Protozoa, ada Forifera, ada Solenterata, ada Platyhelminthes, ada Nemahelminthes, ada Annelida, Moluska, dan yang selanjutnya ini ada Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Dan ya, totalnya itu ada 10 ya, ada 10. Oke. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 3 saja. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini ada peta konsepnya. Sebelum kita masuk, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada hewan bertulang belakang atau vertebrata, ada di sini ada penggolongan hewan, ada hewan bertulang belakang atau vertebrata, ada hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Di sini juga ada, bisa kita lihat nih. Nah, banyak kan? Tulang rongga, berpori, hewan lunak, golongan cacing, hewan beruas. Ini avertebrata itu atau invertebrata ya maksudnya. Jadi supaya teman-teman tidak bingung. Nah, oke, kita lanjut.
Oke, untuk tujuan pembelajarannya, di sini saya sudah mempersiapkan 4 tujuan pembelajaran kita hari ini, itu adalah mengidentifikasi karakteristik berbagai film anggota kingdom Animalia, yaitu Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Yang kedua, menjelaskan dasar-dasar pengelompokan kingdom Animalia. Yang ketiga, adalah menjelaskan ciri-ciri dan klasifikasi yang terdapat pada masing-masing film. Dan yang terakhir, ada memberikan contoh peranan-peranan yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, jadi peranan-peranan apa saja yang penting. Jadi hewan-hewan biasanya kan kita tahu hewan itu cuma bisa kita makan seperti ikan, seperti ayam. Nah, tidak ada peranan-peranan yang bermanfaat lagi selain itu. Jadi nggak hanya di dalam bagian pangan saja ya. Oke, kita lanjut setelah kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada karakteristik Animalia. Nah, yang pertama ada organisme eukariot multiseluler, yang kedua tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Ya iyalah, kan kita mempelajari tentang hewan bukan tumbuhan. Oke, yang ketiga adalah memperoleh makanan dari organisme lain atau heterotrof. Ya biasanya kan teman-teman tahu hewan itu ada omnivora, ada herbivora, ada herbivora, omnivora, dan satu lagi ada, pokoknya satu lagi herbivora, omnivora, dan yang satu lagi saya lupa, maaf ya. Oke, yang terakhir ada umumnya dapat bergerak untuk survive dan mencari makanan. Nah, untuk survive ini kan kita tahu bagaimana sih cara mempertahankan hidup dimanapun kita berada. Pokoknya inilah karakteristik dari Animalia. Jadi biasanya juga ada hewan-hewan yang saling membunuh untuk mempertahankan hidupnya. Ada juga yang pokoknya banyak deh karakteristik Animalia untuk mempertahankan hidupnya dan mencari makanannya. Nah, itu saja karakteristik Animalia. Kita lanjut ya. Nah, ini dia film Arthropoda. Arthropoda ini berasal dari kata atron yang berarti ruas dan pod. Ruas dan podes yang berarti kaki. Nah, berarti atron ini yang berarti ruas, dan poda itu berasal dari kata podos yang berarti kaki. Nah, hewan yang termasuk film ini mempunyai kaki yang beruas-ruas. Kita lihat saja nih dari gambar yang di samping ini, ada udang. Kakinya sih banyak ya, ini biasanya ini contohnya ini misalnya udang, kepiting, laba-laba, dan kaki seribu. Kita tahu arthropoda ini adalah jenis serangga atau insekta yang misalnya mempunyai kaki banyak atau beruas-ruas. Oke, terus mungkin kita bisa kita lihat nih, banyak sekali kakinya ya. Ada 5. Kita lanjut. Di sini ada ciri-ciri arthropoda. Yang pertama, memiliki 3 bagian tubuh utama, yaitu tubuh bersegmen atau ruas, rangka luar exoskeleton yang keras, dan ekor. Dan tubuh dibungkus oleh kutikula sebagai rangka luar yang terbuat dari protein dan kitin. Yang ketiga, exoskeleton bersifat kaku dan keras dan dapat mengalami pergantian pada kurun waktu tertentu yang disebut ekstisis. Yang keempat, ukuran tubuh bervariasi, bentuk tubuh bersimetris bilateral. Lalu ada sifat hidupnya itu parasit, heterotropik, dan hidup secara bebas. Nah, kalau tadi saya lupa menjelaskan, bentuk tubuh simetris bilateral itu yang dapat dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang kalau parasit kan kita tahu, hidup parasit itu yang merugikan apa, bergantung pada hewan lain atau tempat lain lah. Pokoknya parasit itu yang bisa merugikan organisme lain, dan hidup secara bebas. Heterotrofik kan kita sudah tahu tadi, ini adalah memperoleh makanan dari organisme lain. Nah, untuk alat pernapasannya itu ada trakea, insang, dan paru-paru atau berbuku. Yang terakhir ada alat pencernaan lengkap, yaitu mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Kita bisa lihat di sini ya, ini ada belalang. Contohnya bisa lihat. Oke, selanjutnya ada klasifikasi arthropoda. Arthropoda ini ada onychophora, ada crustacea, udang-udangan, ada chilopoda,
atau lipan, itu ada diplopoda, kaki seribu. Ini kan insekta, serangga, arachnida, laba-laba. Ini ya biasanya kita tahu ini adalah bagian dari serangga. Biasanya sih disebut dalam serangga ya, tapi walaupun insekta ini dalam, kalau dalam sini klasifikasinya tidak termasuk insekta ya, tapi kan kita tahu keseharian ini adalah termasuk hewan serangga. Oke, kita lanjut ya. Ini ada peranan arthropoda yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ini sih bukan bermanfaat sih, ini merugikan. Contohnya ini adalah perusak tanaman, itu semua larva dan ulat pemakan daun, wereng dan belalang. Iya, memang saya juga sangat takut sekali dengan namanya ulat. Saya geli ngelihatnya. Pokoknya saya tidak suka dengan yang namanya ulat. Oke, yang kedua ada inang perantara vektor penyakit. Vektor penyakit, misalnya nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit demam berdarah, Anopheles sebagai vektor penyakit malaria, lalat rumah Musca domestica sebagai vektor penyakit tifus, lalat sebagai vektor penyakit tidur, dan laba-laba ini biasanya menyebabkan demam rocky, muntain, dan tular remia. Yang ketiga ada paras pada manusia, itu contohnya cuplak penyebab kudis, ada nyamuk dan kutu rambut kepala. Ya ampun, itu memang sangat merugikan sekali ya, kutu di rambut ini ya, saya sangat gatal kalau sebenarnya ada kutu. Tapi saat ini saya tidak ada kutu kok, tenang aja teman-teman. Nah, yang keempat ada merusak kayu bangunan, misalnya rayap. Iya, benar sekali. Ini bagi teman-teman yang mempunyai lemari, hati-hati ya, yang lemari yang terbuat dari kayu. Ini sangat merugikan sekali buat teman-teman semua. Yang kelima ada pengebor kayu galangan kapal atau perahu, contohnya Crustacea kelompok Isopoda. Oke, ini saja peranannya merugikan. Nah, ini peranan menguntungkan bagi kehidupan kita, yaitu ada sumber makanan yang mengandung protein tinggi, contohnya udang windu. Ya, siapa sih yang gak suka dengan apa, seafood? Udang ini, aduh, enak sekali. Pun Panduliris homarius, lobster, aduh, ini lagi. Pokoknya yang berbagai seafood ini sangat saya suka sekali. Tapi memang, ya Tuhan, itu surga banget. Dan dengan rajungan, portunus, laron, dan gangsir. Oke, yang kedua menghasilkan madu. Siapa yang suka madu? Itu contohnya madu, lebah madu. Aduh, saya suka sekali madu. Tapi saya takut juga dengan lebah. Saya takut disengat, teman-teman. Yang ketiga ada bahan pakan sutra, contohnya kepompong ulat sutra. Oke, yang keempat adalah membantu penyerbukan tanaman. Yang kelima, serangga predator sebagai pemberantas hama tanaman secara biologi. Oke, itu manfaatnya yang menguntungkan bagi kita ya. Yang kedua ada filum Echinodermata. Nah, filum Echinodermata ini adalah kelompok hewan berduri yang bergerak lamban dengan bantuan kaki tabung dan berada di kedalaman laut. Istilahnya ini Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, dari kata echi yang berarti berduri dan derma yang berarti kulit. Echinodermata hidup di laut atau air payau. Nah, ini yang kita tahu kan, Echinodermata ini adalah hewan-hewan berduri ya. Biasanya ini ada di laut, ini kayak rumput laut biasanya, enggak rumput laut, ini biasanya yang berduri, pokoknya yang berada di kerang-kerangan. Nah, ini ciri-ciri Echinodermata, itu tubuh simetris bilateral larva, terus simetris radial dewasa, tripoblastik selomata, habitatnya di laut, itu rangka luar tersusun dari zat kapur. Mungkin mudah teriris kali ya, mudah terurai gitu kali. Terus yang selanjutnya ada alat gerak berupa sistem ambulakral, yang selanjutnya ada reproduksi secara seksual atau fertilisasi internal, ini di dalam pembuahannya di dalam tubuh ya. Yang terakhir adalah sukumbuah zigot berkembang menjadi larva bersilia atau bipinnar ya. Oke, kita lanjut aja. Yang selanjutnya ada klasifikasi Echinodermata. Nah, Echinodermata ini ada Asteroidea, ada bintang laut, Echinoidea, landak laut, Ophiuroidea, bintang ular laut. Jadi bisa beda ya bintang laut dan dengan bintang ular laut. Biasanya bintang laut itu ada yang
Bintang laut tuh yang kakinya lebih ini nih, yang lebih pendek nih. Kalau bintang ular laut nih yang panjang nih seperti ini. Nah, ada Crinoidea, lilia laut, dan Holoturoidea, itu mentimun laut. Oke, selanjutnya ada peranan Echinodermata. Nah, peranan ini yang menguntungkan itu pemakan bangkai atau sisa organisme dan juga pembersih laut. Ya, ini sangat menguntungkan sekali bagi laut-laut ya yang berada di laut. Jadi, untuk istilahnya sih pembersih gitu loh. Nah, dapat dimakan, dijadikan bahan sup mentimun laut, telur dan juga ada telur bulu babi. Oke. Dan yang ketiga pemangsa kerang mutiara. Yang keempat ada Archaean baster, merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip Coleoptera. Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya ada Chordata. Itu Chordata adalah kelompok hewan yang bertulang belakang sehingga memiliki ciri-ciri yang berbeda dari invertebrata. Oke. Bertulang belakang. Yang belakang doang sih. Nah, ciri-ciri Chordata adalah memiliki korda dorsalis atau notokorda sebagai kerangka sumbu tubuh. Yang kedua ada sistem organ kompleks. Yang ketiga ada sistem saraf berupa pembuluh terdapat di sebelah punggung. Yang keempat ada alat pernapasan berupa insang dan juga paru-paru. Nah, ini ada klasifikasinya Chordata. Ada Chondrichthyes, ada Osteichthyes, ada amfibi, ada reptilia. Nah, di sini selanjutnya kita belajar tentang klasifikasi Chordata. Nah, yang pertama ada Chondrichthyes, yang kedua ada Osteichthyes, yang ketiga ada amfibi, lalu yang keempat ada reptilia, itu tahu kan teman-teman, adalah seperti kadal atau bunglon atau buaya. Lalu yang kelima ada aves. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah mamalia atau kayak ikan hiu seperti itu, atau yang menyusui. Nah, ini ada peranan Chordata. Itu yang pertama adalah sumber protein hewani, contohnya ayam, itik, ikan, kambing, sapi, dan sebagainya. Yang kedua, ya sebelumnya segini, sumber protein hewani contohnya ayam ya, teman-teman siapa sih yang gak suka dengan ayam? Nah, yang kedua ada itik, ikan, kambing, ya kambing, susu, sapi, ya itu seperti memperoleh susu ya, yang menghasilkan susu ya. Yang kedua ada sumber bahan sandang, contohnya domba yang menghasilkan wol dan sapi penghasil kulit samakan. Yang ketiga ada di bidang kesehatan, minyak ular, minyak penyu, dan sirip ikan hiu dapat diolah menjadi obat-obatan. Wow, banyak sekali bukan manfaatnya yang bermanfaat bagi kita semua. Makanya teman-teman semua jangan pernah jahat-jahat dengan hewan ya. Hewan itu juga sangat bermanfaat bagi kita, karena kalau tanpa hewan kita bakal bisa apa juga. Oke. Nah, ini ada latihan soal ya yang bisa teman-teman jawab nanti. Kalau teman-teman mau jawab bisa jawab di komentar ya teman, komentar di bawah. Oke. Sambil kita sama-sama belajar, ini saya jelaskan fungsi exoskeleton pada arthropoda. Kan ada kan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan berbuku-buku dan hewan kriptobastik salamata? Yang ketiga, mengapa kuda laut dan kuda nil adalah hewan yang termasuk ke dalam kelas mamalia? Yang keempat, tuliskan skema metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada insekta dan sebutkan contoh hewannya. Nah, saya bisikkan sedikit nih, ini seperti contoh pada kupu-kupu. Oke, yang terakhir adalah Echinodermata dikelompokkan ke dalam kelas apa yo? Oke, semoga teman-teman bisa menjawab soal-soalnya ya. Semangat teman-teman. Nah, di sini juga ada video. Selamat menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. All living things are grouped into five kingdoms, and in this video, we're going to look at the animal kingdom in more detail. Before we start, you may want to watch our video on classifying organisms first to remind yourself of kingdom,
phyla, class, order, family, genus, and species. There are thought to be over 7.5 million species of animal on planet Earth, of which 900,000 have been described. These are arranged into over 30 phyla, of which these are the 9 most common. And these 5 are the 5 main animal phyla: arthropods, annelids, mollusk, nematodes, and chordata. Make up a rhyme or acronym to help you remember them. Auntie Anne makes nice cakes. AAMNC. A big question to ask is, do they have a backbone? If yes, they are a vertebrate. If no, they are an invertebrate. This can be tricky to remember. I always think of no backbone is longer to say than backbone. So no backbone must be invertebrate, and backbone is just a vertebrate. All of these are invertebrates, and just these here, the chordata, contain all of the vertebrates. Not all chordates are vertebrates, but all vertebrates are chordatae. Let's have a look at the vertebrates in more detail. There are many different classes of vertebrate, but the 5 most well-known ones are the fish, birds, amphibians, mammals, and reptiles. Again, make up a little acronym to help you remember. Farmer Bob ate Marmite rolls. Each class has different characteristics that defines them. Like mammals, which have fur or hair, feed their young on milk, and are warm-blooded. Pause the video and have a look at what the difference is for each of these 5 common vertebrate classes. Sometimes people aren't too sure whether something is a reptile or an amphibian. Reptiles have scaly skin, breathe air, and usually live on land, except for turtles. Amphibians live double lives. They start in the water and breathe with gills, and as they grow older, they develop lungs. Once inside a class, so mammals for example, different species are grouped together in even more detail. There are about 5,000 species of mammals, classified into 3 subclasses and about 26 orders. So that's the vertebrates. Now for the invertebrates. Let's go back to our 9 phyla. And the 5 main ones. Remember, Auntie Anne makes nice cakes. Let's have a look at arthropods in a little more detail. They all have a hard exoskeleton and have jointed legs. See how diverse they are? Notice how spiders are not insects, but they are a different class of arthropods altogether, called arachnids. And just like in animals, these classes break down even further, like for insects. So from this video, you should now know that the animal kingdom breaks down into over 30 phyla, with these as the main 5. And then these phyla break down into more detail. The chordata include all vertebrates, which in itself breaks down into lots of different classes, including these 5. Nah, teman-teman, bagaimana videonya? Sudah mengerti bukan? Itulah kurang lebih tentang Kingdom Animalia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Selamat beraktivitas, semoga harimu menyenangkan. Dadah. Girl, I can't forget the day. Right then and there, I knew.